Oke, teman-teman. Hari ini kita akan belajar cara menggambar menggunakan alat lingkaran atau oval tool. Kita langsung saja buka page-nya. Lalu kita akan menggambar dengan menggunakan oval ya. Nah, jadi untuk menggambar ini bisa tarik klik kiri membuat oval ya seperti biasa, dan bisa lonjong, bisa bulat tergantung dari penarikan klik kirinya. Oke, mungkin teman-teman sudah tahu ya. Jadi tugasnya adalah membuat gambar dengan hanya menggunakan lingkarannya. Coba teman-teman bisa nggak? Nah, Mister pengen mencontohkan dengan menggambar dengan menggunakan oval tool ya. Oke, mungkin agak aneh ya, tapi ini adalah mainan mobil-mobilan gitu, kalau bisa menembak. Nah, teman-teman mungkin untuk mengetahuinya menggunakan imajinasi ya. Nah, membuatnya juga teman-teman membutuhkan imajinasi. Nah, jadi apakah yang akan teman-teman buat dengan bulat ini tentu menggunakan imajinasi ya. Nah, jadi menggunakanlah untuk mengerjakan tugas yang satu ini. Oke, nanti kalau sudah dikirimkan ke saya di email, lalu selesai. Oke, itu saja dari saya. Selamat mengerjakan.